Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 83. Kali ini kita akan membahas tentang mengecat rangka mobil ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan cat ini ya, cat protective coating ya. Nah, ini kotak nipokan protective ya. Ini pakai alatnya ya, saput ya, sama nanti pengaduk ya, sama thinner. Bisa pakai thinner B atau thinner A sama saja. Ini thinner ya, tambah dengan sedikit. Terus yang khusus dijangkau ini bisa pakai ini ya, cat semprot terbaik ya, high gloss. Nah, untuk motor, mobil maupun untuk pelet ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini lebih hitam. Tadi neyeng ya, jadi sebelumnya apa itu korosi berkarat ya, tapi setelah dicat seperti ini hasilnya ya. Nah, sehingga kalau pilek ya teman-teman, pilek enggak dikocok ini ya, contoh ini ya, semisal kalau ini ya bodinya kurang karena tinggal disemprot. Nah, gini ya, ini ya, disemprot gitu. Nah, dia akan membentuk apa catnya. Teman-teman bisa nyoba di rumah ya, jadi tinggal telaten tadi dalam dalamnya ya, seperti itu di dalam sini ya. Saya lanjutkan ya yang kurang-kurang, tapi yang jelas kualitasnya lebih bagus kalau kita ngerjakan sendiri, itu lebih puas karena kita merasakan hasil karya kita sendiri. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih, jangan lupa komen, share, dan subscribe channel 83 ya, terus berkarya agar kita lebih berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.